Macam-macam kan? Macam-macam. Tapi gosip nombor satu lagi panas. Gosip nombor satu lagi panas. Eh, macam sama je. Tapi Pak, saya nak tanya sikit you pasal... Yelah, sebab you pun ada kena-mengena dengan tudung, fashion semua kan. Yang pasal Nora Danish kena hentam. Macam mana tu? Dia buat fashion je kan? Okey, mungkin orang terlalu macam into it sangat sampai tafsir sebagai rahib and what not. Tapi sebenarnya diorang ada konsep itu sendiri yang diorang nak jadikan lain daripada yang lain. Tapi jangan too serious sangatlah korang. Kalau saya jadi dia, saya tak buat yang rahib-rahib tu, saya buat rahim artu punya konsep. Gemuk. Okey, kita ada siapa di studio nak? Kita ada Zul Handy Black dalam studio. Zul Handy Black. Terima kasih. Apa khabar Nabil, Lofa? Khabar baik, bang. Alhamdulillah. Pesawat tanya kerana be part of Gegar Vaganza yang sangat Gegar Vaganza. Sangat Gegar Vaganza. Apa yang kita buat dalam tu memang menggegarkan. Betul. Sampai siapa rating berjuta-juta. Alhamdulillah. Bukan sebab saya pun sebenarnya. Sebab Nabil. Okey. Abang Zul, tapi itulah orang kata adab pertandingan rezeki Abang Zul terhenti di minggu ketiga. Bergaran terhenti di minggu ketiga. Jadi mungkin mungkin pasal lagu yang Abang Zul dapat ke ataupun macam... Sebab malam tu saya sendiri rasa macam tengok Abang Zul macam tak berapa orang kata macam tak sure sangat dengan lagu tu. Ke macam mana? Okey, mungkin jugalah kan kalau kita nak fikir soal lagu tu. Mungkin juga juri kurang nak dapat kasih poin dekat saya sebab lagu tu mungkin kurang mencabar ke apa ke, sebab kita dah try juga nak naikkan key, kita dah try juga nak turunkan key, nampak gayanya lagu tu memang kena main that kind of mood yang macam tu. Lagu kan? Kena tukar 360 kan? Ya. Lepas tu, yelah rockers macam ni tiba-tiba dapat lagu rosak pula. Memang rosak lah. Rosak. Lagu tu saya tak pernah nyanyi. Lepas tu kena pula masa tu pertama kali saya nyanyi dan di depan semua. Ya, kan? Tapi bagi saya itulah antara cabaran yang diorang nak tengok daripada peserta betul. Sebenarnya. Kalau bagi korang yang bagus, korang boleh nyanyi je, memang semua menang lah. Dia yang seronoknya pada minggu ketiga tu sebab kita rasa macam sesuatu yang menarik untuk penonton dapat tengok daripada artis-artis ni. Mungkin akan jadi kelakar ke, akan jadi kelainan, ke, kelainan kan. So benda kat situ, cabaran dia tu kita dah tunjuk pada minggu ketiga. Dan mungkin rezeki saya pula sampai ke minggu ketiga saja. Dan saya anggap benda tu sebagai satu proses dalam satu program kan. So bila kita terkeluar tu, kita tak anggap kita paling lemah ke tidak. Tapi mungkin di minggu itu kelemahan tu yang nampak lebih terselah dekat minggu yang itu kan. Tapi itulah macam Abang Zul baru je 3 minggu tapi dah dapat mengumpul begitu ramai sekali peminat dalam Gegar Vaganza sampai viral dekat media-media sosial, tak berpuas hati kerana Abang Zul tersingkir. Mungkin Abang Zul nak cakap sikit dekat diorang ni ke, ke macam sabarlah yang tersingkir aku bukan dan kau. Dan juga mungkin kata-kata akhir kepada mereka semua yang menyokong Abang. Terlebih dahulu saya nak ucapkan banyak terima kasihlah kepada penyokong-penyokong saya yang tak penat menyokong saya. Betul. Sebenarnya silaturahim yang terjalin antara saya dan penyokong peminat saya tu sebenarnya yang penting. Betul. Itu maknanya relationship saya dengan diorang. Kami ni dah macam boleh borak anytime. Saya bila ada waktu lapang, Instagram tu akan saya balas. Jadi bila relationship yang macam tu, kami syuting dalam ada satu production film yang sebelum ni pun kami dah jadi macam keluarga. Jadi diorang datang sebagai untuk support ikhlas kan. Jadi betul. Saya pun rasa macam bila perjuangan tu sampai ke minggu ketiga saja, saya rasa macam galak juga untuk diorang kan. Diorang tu kan, tapi orang kita kena terima kan. Saya nak cakap dekat diorang, okey, kita kena bawa bertenang dengan keadaan yang ini. Ketentuan Allah adalah yang terbaik betul. Untuk semua kan. Yes. Jadi benda ni kita kena relax aje. Tak payah nak pandang ini yang corot, itu yang terbaik, tak payah. Betul. 100%. Kita kena banyak-banyak bertenang. Tapi kita tak tahu kemungkinan di minggu keempat macam-macam boleh jadi. Sama-sama kita nantikan. Jadi terima kasih banyak Abang Zul Handy Black sudi bersama dengan kami. Tepukan untuk Zul Handy Black. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Kita akan bersama dengan pelakon dan pengarah daripada Sayap Jibril. Kita lihat sebentar kembali selepas ini. Malah Top.